Teacher Series adalah program yang kami ciptakan berdasarkan nama saya sendiri, Rachel Octavia, yang selama masa pandemi sangat menyadari bahwa pentingnya self-care, merawat diri, dan juga self-love, mencintai diri sendiri. Karena diri kita sendiri adalah aset ataupun investasi yang harus kita pertahankan, yang harus kita utamakan, supaya kita bisa merawat orang lain dan mengasihi orang lain di sekitar kita. Kembali kepada perayaan FEEPLE yang keempat tahun, May the Force be with you. Kali ini saya mengundang sahabat saya, teman baik saya, yang berada jauh di Pulau Bali, gak jauh-jauh amat sih, cuman karena udah lama gak ketemu rasanya jauh gitu ya, untuk merayakan hidup, merayakan persahabatan, menceritakan kekuatannya, menghadapi masa pandemi, dan juga bertahan sampai sekarang. Bahkan buat saya menemukan satu gebrakan di awal tahun ini jadi sumber kekuatan juga, karena kita tentunya bisa saling mempengaruhi, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Tanpa berlama-lama, saya perkenalkan sahabat saya, Komang Tri Darmaja. Hai! Hari ini saya bersama dengan Komang Tri Darmaja menggunakan anting kebanggaan saya, karyanya beliau nih, ya kan? Karena kenapa kebanggaan saya? Karena setiap kali saya pakai anting ini, selalu tuh orang-orang pasti matanya tertuju kepada anting ini dan terus nanya, bagus banget antingnya, buatan mana? Gitu. Saya selalu bilang, buatan desainer Bali, keren banget gitu. Dan juga kalau lagi pakai karyanya yang lain, itu selalu saya dapat komplimen, selalu saya dapat pujian gitu ya. Dan hari ini saya hadirkan orangnya di hadapan saya, walaupun kita melalui screen, karena kita sudah beradaptasi dengan keadaan. Ya, Mang Tri, apa kabar dunia? Di Bali always amazing. Terima kasih for having always me. Always amazing. Itu sebetulnya pertanyaan pertama yang aku mau tanyakan. Kata orang hidup di Bali itu kan selalu damai, menyenangkan, ya kan? Tapi apakah pandemi juga mempengaruhi hidup orang-orang asli Bali seperti Mang Tri? Ya, benar-benar sih. Ini momen ini apa ya, benar-benar hit our people so much. Jadi sebelumnya di Bom Bali, di momen Bom Bali, di saat erupsi Gunung Agung, itu kita memang sedikit drop. Tapi teman-teman dari negara lain, dari Jakarta, dari luar pulau, itu sangat mensupport kita. Tapi di momen ini, kita benar-benar in the, kalau aku bilang ini lowest partnya ya sekarang ya, dan teman-teman di pulau lain juga mau bantu juga susah ya kan, dari negara lain juga mau bantu susah. Aku ingat banget beberapa tahun yang lalu itu Gunung Agung erupsi di Bali, kita datengin influencer dari beberapa negara atas nama Miss Universe. Jadi putri-putri dari berbagai negara itu masih bisa support kita, masih bisa bantu kita, masih bisa datang mempromosikan Bali. Tapi sekarang susah banget buat orang-orang di Bali sekarang. Jadi pada akhirnya kekuatan diri sendiri itu yang jadi penting ya. Maksudnya tentunya kekuatan diri sendiri dan Tuhan. Tapi akhirnya kita sadar bahwa tidak bisa mengandalkan orang lain di masa ini. Yeah. You know what? In my family, itu beberapa tahun yang lalu setelah erupsi Gunung Agung, itu kita duduk di satu meja bersama, kita melihat bahwa, wah, kalau kita usaha kita di bidang tourism aja, ini kita harus punya backup plan. Jadi jangan sampai saat kayak kemarin Bom Bali, perekonomian turun, tourismnya turun, Gunung Agung perekonomiannya turun, jadi saat kita nggak mau ada hal-hal seperti itu lagi, jadi keluarga saya itu mulai buat plan B. Tapi ternyata di momen pandemi seperti ini, plan B is not enough. Jadi kayaknya plan C pun juga harus dipunya, harus dimiliki ya. Ternyata susah juga ternyata. Jadi ternyata pandemi membuat kita menemukan diri sendiri, mengenal lebih lagi sisi-sisi yang mungkin selama ini nggak terlalu kita kenal, karena kitanya terlalu sibuk, terlalu cepat kegiatannya gitu ya. Setuju banget sih. Jadi selama pandemi ini malah aku belajar banyak-banyak hal baru. Dan yang paling penting itu self-reflection ya.
Jadi kayak apa sih namanya, selama ini aku kan ngegas terus tanpa apa namanya, tanpa evaluasi gitu loh. Jadi di momen pandemi kemarin, karena kita nggak ngapa-ngapain, nggak tahu juga ujungnya itu di mana, sampai kapan. Jadi punya nih waktunya yang kayak, tunggu-tunggu deh, coba flashback ke belakang deh. Gue kayak belum kemana-mana nih kayaknya ini. Selama ini ngegas terus, jualan terus, tapi kok kayaknya brandingnya masih kurang ya, apa yang kurang ya, kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal itu tuh malah aku rekognisinya di momen pandemi kemarin yang kita nggak kemana-mana itu. Kita nggak kemana-mana dan nggak ngapa-ngapain itu. Gitu. Jadi di situ malah aku dapat jadi punya waktu ya. Jadi punya waktu evaluasi diri jadinya. Karena kan kita ngerasa ya udahlah ya, kita yang ngalamin, kita yang ngelakuin, kita yang ini untuk apa juga kita evaluasi. Tapi di momen ini benar-benar kepake waktu. Banget waktunya. Gitu. Jadi kalau lalu ditanya sebetulnya force-nya seorang Komang Tri itu apa sih? Apa nih kekuatan aja yang ditemukan di masa pandemi sampai dengan saat ini bisa bertahan bahkan tetap berkarya? Actually sebelumnya itu Komang Tri itu lebih ke tagline-nya itu lebih ke be a spotlight. Jadi buat aku itu dikomplimen banget begitu Kak Rachel bilang setiap menggunakan jewelry-nya Komang Tri itu semua orang jadi kayak showstopper gitu loh, icebreakers banget yang kayak hey, I love your earring, oh look at that, your earring stunning banget, kayak itu tuh itu memang tagline dari awal yang Komang Tri coba buat keren banget itu. Jadi memang apa namanya, jadi memang pada saat kita belajar lagi, kita jadi tahu bahwa oh ternyata memang selama ini tuh kita belum segitunya. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa diri ya, Bo, gitu kan. Berasa paling udah paling jago gitu kan, paling hits gitu kan. Tapi ternyata pasti perlu belajar. Wave so far, benar-benar. Dan itu momennya di momen pandemi ini. Benar-benar aku jadi kayak self-respect to myself. Jadi kadang-kadang aku kan ngerasa apa namanya, aku kayak nge-push diri too much, jadi aku kayak lupa ngeluangin waktu untuk diri sendiri, untuk kayak benar-benar kasih komplimen ke diri sendiri gitu loh. Jadi di momen ini jujur aja nih, karena teman-teman hospitality juga banyak yang down, jadi momen-momen ini aku kayak ya udah yuk, bila kamu udah buka hotel, kamu udah buka, aku yang stay di situ deh, kamu nggak usah kasih info free karena I know how struggle in this moment. Jadi aku juga perlu for myself, for my family juga gitu. Jadi di sini malah circle of life-nya jadi lebih bagus dan kita saling saling appreciate di sini. Keren banget ya. Jadi maksudnya saling support justru sesama sesama warga ya akhirnya ya, sesama yang ada di situ. Karena yang paling bisa ngebantu adalah yang terdekat dulu ya. Iya, betul banget, yang ada di pulau ini. Aku sampai merinding nih. Karena memang orang Indonesia tuh ini sih ya, apa namanya, kita tuh toleransi dan gotong royongnya tuh kita masih punya nilai-nilai yang itu ya. Bener-bener. Apalagi di Bali, saya percaya banget bahwa, apa sih namanya, percaya banget kalau apa yang kita tabur itu nanti pasti akan kita tuai kan. Jadi menabur yang baik pasti akan menuai yang baik. Tapi aku lihat ya, dari karya-karya yang ada di sini nih, yang lagi ditunjukin, ini Mang Tri ini serius banget. Aku ajakin ini, dia buat setting sendiri dong tuh. Keren banget. Settingannya Mang Tri lebih keren daripada settingan aku nih kayaknya, ya kan? Emang dasar desainer. Iya kan? Nah, ya aku tuh paling karena aku mengikuti kan perjalanan karya-karyanya gitu ya. Terus hari ini aku lihat Mang Tri pakai pakai gantungan kacamata yang sudah ada signature-nya dia juga. Tadi aku bilang itu harus pakai jadiin masker juga, ternyata sudah bikin juga yang ini masker ya, karena itu kan jadi kita mau nggak mau harus hidup dengan masker selama beberapa tahun ke depan ya kan. Tapi bukan berarti kita jadi nggak gaya, karena terus terang mungkin ada beberapa orang yang nyaman dengan masker kain, tapi kan masker yang medis itu jadi yang paling aman gitu ya. Jadi kalau masker medis itu aman tapi nggak gaya, gimana nih cara ngakalinnya? Sebagai orang kreatif, kita tetap harus ngakalin dong biar tetap kece ya kan. Nah, hadirlah itu gantungan kacamata dan gantungan
masker ya, berarti ya, Iya. Menteri ya. Benar, jadi sekarang itu di power of kepepet ini kan kencang banget. Jadi kita ini diminta untuk, ayo, momen pandeminya udah ada. Hal ini sudah terjadi, sekarang kita harus bisa meresapi, kita harus bisa apa sih namanya berdamai dengan kondisinya, dengan keadaannya. Jadi saya di bidang kreatif ini ya, mau nggak mau ya kita berkreasi dengan yang kita bisa. Jadi sekarang saya ada sebenarnya ini buat kacamata gitu loh, karena saya kemana-mana harus pakai kacamata, buta kalau nggak pakai kacamata. Kemudian Faktor U ya, faktor U sebetulnya. ya, tapi ternyata banyak yang request buat masker gitu loh. Jadinya aku ada satu seri sendiri yang memang khusus itu buat masker, bahkan istri aku kirim-kirimin ke Jepang juga gitu loh. Jadi apa sih namanya, Wow, karena keren. kayak gitu-gitu dia dia banyak sekali kirim-kirim gitu. Jadi ternyata responnya malah bagus Jadi dan selalu mungkin ada kesempatan baru ya. ya kesempatannya besar banget, benar 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 besar gitu loh. Dan apa sih namanya, jangan, emang ini latahan ya, karena tapi kayak ini kan latahannya karena function ya, karena kita butuh ya nggak sih, semua orang perlu masker, semua orang perlu ininya. Jadi kita itu menaruh fashion itu di poin nomor dua setelah function Ya, gitu, betul. karena Betul. Bukannya dihilangkan fungsinya, tapi beradaptasi justru ya. benar sekali. Seperti yang ini yang aku lagi buat ini, masker ini memang bertabur Swarovski 18 karat. Ini kita melihat dari maunya customer juga. Customer yang tetap mengadakan wedding di momen-momen di akhir-akhir tahun kemarin, itu tetap ada wedding, tetap request mahkota, tetap request aksesoris buat wedding, tapi ternyata mereka minta, bisa nggak buatin brush yang bisa ditaruh di masker aku, bisa nggak buatin something grande gitu loh. Jadi di situ tuh aku bener-bener yang kayak, to be honest, I learn from my customer gitu, I learn from my apa namanya friend of mine yang memang apresiasi seni saya. Jadi sekarang itu malah momennya untuk teman-teman milenial itu malah potensi untuk mengadakan wedding yang intimate gitu loh. Jadi yang close friend Betul. only, close family only, dan itu buat aku sih beyond, levelnya udah beda ya dengan yang kita 1.000-2.000 orang yang groomnya nggak kena Jadi ini. quality over quantity ya. Setuju banget. Jadi itu, jadi memang sih mereka datang ke Bali, tetap datang ke Bali hanya beberapa orang, tapi mereka benar-benar deserve dengan baik gitu loh. Dan jadinya ada budget juga jadinya beli masker gue gitu. Jadi cukup bagus, Iya, dan itu betul. uang ini juga datang karena memang ya dari maunya customer, dari keadaan juga sih gitu. Iya. Gitu. Dan yang lebih apa namanya ya, buat aku tuh aku sempat kagum juga karena di awal tahun ini Mang Tris berkontribusi di salah satu acara TV yang cukup bergengsi ya kan, Indonesian Next Top Model. Iya, Ya kan betul. gitu. Terus dikasih, aduh, di setelah mengalami tahun yang berat gitu ya, at least ada sesuatu yang menyenangkan hati karena ini bisa ditonton banyak orang. Itu gimana ceritanya, Mang Tri, sampai diminta berkolaborasi? Iya, basically kita happy banget. Aku kan ngikutin banget itu Next Top Model dari season-seasonnya awal Tyra Banks itu ya. Jadi aku ngikutin banget. Habis itu one day Indonesia punya, akhirnya akan punya gitu, akan punya. Dan aku dikontak sama timnya di Indonesia untuk berkontribusi di salah satu episode. Jadi di sini aku pikir gak, aku cuma aku membuat jewelry-jewelry yang ready to wear seperti ini, art series seperti ini, tapi ternyata mereka minta ayo keluarin sudut pandang senimu gitu ya. Jadi dimintalah buat tiga headpiece yang bertema lautan. Jadi memang itu kayaknya di bulan Oktober, Agustus itu mulai dikontrak, kemudian aku dikasih waktu 2 bulan untuk ngerjain. Dan mereka baru yang benar-benar fresh, dan memang ada perjanjiannya memang nggak boleh di highlight dulu sebelum episode yang muncul, karena memang syutingnya sendiri itu
sempat ngalamin mundur schedule-nya karena kita kondisinya seperti ini. Karena ini kan kita juga mau sama-sama jalan, tapi kesehatan, keamanan, kenyamanan itu bisa menjadi prioritas. Jadi ini momennya aku punya waktu lebih untuk berkreasi gitu loh. Jadi waktu itu aku persiapin di beberapa headpiece, beberapa option dulu sih, beberapa option, kemudian yang di-approve itu akhirnya kita mulai eksekusi gitu. Jadi memang dia mintanya memang something fresh, something new, yang juga passion banget. Dan itu kita ini banget ya, apa sih namanya, kita appreciate sekali, saya dengan tim saya tuh happy banget begitu dia eksekusi. Waktu itu dengan bajunya Ivan Gunawan, kemudian fotografernya juga luar biasa, dan temanya itu di pasar ikan ya, Muara Baru ya, pasar ikan Muara Baru itu tuh kayak Tsukiji Market di Jepang gitu loh, tempatnya bagus ya. Jadi bagus, marketnya gua bagus, jadi aku seneng banget nih. Aku pikir aku tuh cuma sebagai gimmick doang yang cuma di ada di subtitlenya doang, tapi ini benar-benar Mas Panca highlight banget nih, kayak it's really really special, it's made by our jewelry artist from Bali. Jadi kayak benar-benar ini kayak aku senang ya saat kita kerja keras diapresiasi sebegitunya, iya, dan diapresiasi di, iya betul. Aku nggak berani expect apa-apa karena ini kan bukan ranahnya aku. Jadi kalau bisa sih, ini termasuk ke self love juga sih, don't expect too much from other people gitu loh. Itu mendapat satu kesimpulan bahwa waktu kita belajar membuka diri, khususnya di kasusnya Mangtri nih, belajar membuka diri, belajar lagi dan mengakui bahwa kita perlu belajar lagi dan bukan kita yang paling hebat, itu tuh tiba-tiba kesempatan-kesempatan kebuka semuanya. Ya, jadi waktu kita udah tahu nih, kayaknya kita harus gini, kebuka semuanya. Benar nggak, Bang Tri? Benar banget, Don. Dan ternyata saat kita mau sesuatu, the universe will do. Benar-benar. Aku tuh kayak benar-benar kayak beyond my ini. Aku kayak, aduh, Indonesia punya nih. Kayak I wish one day I can be contribute. Ya, cuma secuil jewelry aja lah gitu. Ternyata di kontak dong. Jadi benar-benar aku kayak, ini apa yang kita tabung dari sebelum-sebelumnya, dari relasi yang kita bangun dari sebelumnya, dari karya-karya yang kita buat dengan hati yang sebelum-sebelumnya itu terbayar loh, gitu loh. Kayak benar-benar orang kontak aku bukan karena memang ini yang tabungan yang kita udah buat, gitu loh. Jadi kayak aku, betul. Aku nggak pernah ada kepikiran untuk kontak dirimu kalau ada perlu aja, kalau ada apa. Even for your third anniversary, aku langsung datang kan, langsung ke Jakarta, langsung celebrate with you kan. Terus itu kan aku pun nggak expect apa-apa. Aku nggak bayangin ada bakalan jualan apa, walaupun apa sih namanya. Memang waktu itu kan nggak lama juga. Aku jadi benar-benar yang penting aku highlight acaramu, aku datang one day before. Karena Espino Jakarta nggak bisa kita datang hari itu dan hari itu pulang juga, jadi aku benar-benar percaya bahwa when we do something good to people, it's gonna back to us juga gitu loh. Itu cara saya merespekti diri saya dan sekitar saya sih. Jadi memang Mantri ini orang yang 100% kalau mensupport orang tuh benar-benar luar biasa. And I'm so proud of you. Apalagi di tahun ini banyak pintu-pintu yang dibukakan. Semoga ceritanya Mang Tri itu bisa jadi inspirasi buat orang lain gitu ya. Bahwa memang kesulitan ini yang di hadapan kita, kalau kita sudah legowo, kita terima, beradaptasi, bahkan kita belajar dari apa yang ada, kita tuh bisa makin maju. Dan mudah-mudahan banyak kesempatan-kesempatan lagi yang semakin terbuka supaya bisa menginspirasi sekeliling kita. Thank you so much. Terima kasih banget udah jadi tamu aku di hari ini. Pertama ya. Ini episode pertama ya. Episode pertama perdana di Rachel Series. Yay! Aku seneng banget. Aku sengaja memilih orang yang dekat di hati supaya pembicaranya lancar jaya.
Walaupun jauh Jadi, di mata. thank you. Jauh di mata, kita kan itu ya tidak terbatas sama kreativitas ya kan. Aku pengen banget nanti segera ketemu, segera foto ya dengan koleksi-koleksi barunya. Dan I pray for you and for your successful always. I love you. Thank you. Bye. Bye.